Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Rizka Haha Channel. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sekarang kita lagi jalan-jalan di mana ya? Ada yang tahu nggak nih? Nah, benar banget, kita lagi ada di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Kita mau jalan-jalan keliling Kota Payakumbuh nih guys, karena sejujurnya walaupun kita orang Sumatera Barat, belum pernah mengelilingi Kota Payakumbuh secara menyeluruh. Nah, sekarang kita mau coba keliling-keliling Kota Payakumbuh ya. Sekarang kita lagi ada di Simpang Labo Basilang ya. Kalau nggak salah ini namanya Simpang Labo Basilang nggak sih? Buat teman-teman yang tahu atau teman-teman yang orang Payakumbuh, kalau salah mau dikoreksi ya di kolom komentar. Karena kita juga nggak tahu secara spesifik ya. Yap, kita lanjut keliling-keliling. Ini kalau nggak salah nih kita mengarah ke arah Pasar Ibuh ya. Pasar Ibuh Kota Payakumbuh. Sengaja nih guys kita jauh-jauh dari Kota Pekanbaru berkunjung ke Kota Payakumbuh khusus untuk mengelilingi Kota Payakumbuh nih guys. Setelah kemarin kita ke Harau Sky di video sebelumnya ya, sekarang kita mengelilingi Kota Payakumbuh. Jadi buat teman-teman yang belum lihat video kita sebelumnya, kita udah review tentang Harau Sky ya, itu ada 4 part. Nah, yang sebelah kiri kita ini adalah Pasar Ibuh guys, atau Pasar Ibuh ya. Sebenarnya kita nggak tahu guys, kita cuma baca ya kan. Karena kita juga baru pertama kali nih lewat sini. Biasanya cuma lewat jalan utama aja, yang jalan lintas dari Bukit Tinggi ke Pekanbaru ya kan. Kalau ke dalam-dalam nih sebenarnya baru pertama kali nih. Siapa nih di sini teman-teman yang orang asli Payakumbuh, boleh di kolom komentar ya. Ini arah kemana nih guys? Kita juga nggak tahu nih. Nanti keluarnya ini kita di mana? Sebenarnya kita mau cari tempat makan enak di Kota Payakumbuh nih guys, tapi sebenarnya kita juga nggak tahu di mana lokasinya gitu. Buat teman-teman yang punya rekomendasi, boleh ya direkomendasikan di kolom komentar, biar nanti kita review-review juga makanannya sekalian ya. Sepertinya di depan itu pasar apa ya namanya ya? Itu namanya yang di depan ya. Sepertinya ini Perbodan bukan ya sih? Kita coba aja guys. Kita juga nggak tahu nih. Boleh lewat nggak sebenarnya? Kayaknya ini jalannya satu arah bukan ya teman-teman ya? Jalannya satu arah, jadi kita berbalik arah guys ke arah Pasar Ibuh tadi ya. Nah, jadi dekat Pasar Ibuh kita masuk lewat dari samping Pasar Ibuhnya guys. Nah, kita masuk dari samping Pasar Ibuh ini, masuk ke dalam jalan apa sih namanya, jangan tanya ya guys ini jalan apa, karena kita bukan orang Payakumbuh jadi nggak tahu beneran. Kita cuman jalan-jalan keliling kota buat teman-teman yang penasaran seperti apa Kota Payakumbuh, bersama seperti kita yang juga penasaran. Semoga video ini bisa melepas rindu kalian ya.
kita coba-coba aja guys, nanti kita lihat kita tembusnya nanti di mana ya. Mudah-mudahan nggak nyasar ya kan. Malu juga ya kan, orang Sumbar nyasar di Payakumbu gitu kan. Malu-maluin nggak sih? Semoga nanti kita nggak nyasar guys. Nanti ini keluarnya di mana ya kira-kira ya? Jujur ini baru pertama kali loh guys kita jalan-jalan ke dalam-dalam. Biasanya cuma lewat jalan apa itu, jalan Sudirman ya, jalan yang lintas Sumbar Riau itu ya. Cuma itu yang jalan yang selalu kita lewati. Buat teman-teman jangan lupa saksikan video kita sebelumnya juga ya, jangan lupa di subscribe juga karena kita kan selalu jalan-jalan dari satu kata ke kata lainnya. Dan jangan lupa juga direkomendasikan makanan-makanan enak di wilayah kalian ya guys, dan juga tempat-tempat wisata yang menarik buat dikunjungi, nanti kita review-review ya. Di sini lurus apa belok sih? Kan jadi ragu ya kan guys, lurus apa belok? Nah, ternyata kita mau belok guys, jadi kita putar arah. Kita belok ke sini ya. Ini kira-kira tembusnya di mana? Dong guys, rekomendasikan dong makanan yang ada di kota Payakumbu yang enak-enak ya. Ini ada jembatan apa namanya nih guys, yuk kita lanjut aja, mudah-mudahan gak nyasar ya kan. Nah kalau lewat sini ini rasa-rasa pernah nih guys, ini bukan klinik Anissa bukan ya? Oh iya bener, ini klinik Anissa. Jadi ternyata kita tembusnya ke jalan utama guys, jalan penghubung antara Sumbar dengan Riau. Nah ternyata ini dia simpangnya, akhirnya kita nggak tersesat ya guys. Nah kalau ke kiri itu kita ke arah Bukit Tinggi, kalau ke kanan kita ke pusat kota atau bisa juga menuju ke Harau dan juga ke Riau atau ke Pekanbaru. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton, bye bye.